Nah, oke, okay, teman-teman. Ning kono ki terlalu sik panas lho, Marai. Kok kono enggak patek ketok lho ning kono? Kon dalan ono. Kone ora ketok. Iki. Ya iki ngene, iki kene. Kene kebang nek ana iki. Nganu, mertanggung. Lek ning kono Mas Etek enggak iso, Rene yo enggak iso, wis tak jajal iki mengke. Terus lagi kalau lu nggak menyalahi ini. Tapi lain lagi nih, kita kok kono. Meskipun madu pengen tapi kita dari sana, dari jalan sana. Terus? Dah terus? Ini ra masalah toh, engko minumane Mas lek masalah minumane tergantung ning. Kok kene kene lho, kawat taruhan. Sembarang. Iki ra ana iki ana. Peranae tapi mana ini enggak ana ya. Oke. Gendingnya. Pokoknya kelak plastik nah lek pangan pasar. Tak nyuplik gak ngono. Ana cuwir yo, mertanggung di saya jero. Menjero yo nek dhewe ora tengah mater ngono ae. Pertama kan musuh kurang musuh 1 meter ini pernah sama 1 meter musuh orang ya 1 meter ini ya lu aku 1 meter kok ini kayak kayak rupus ini buat jualan Bunda Emi teman-teman mpuh harus bisa jualan apa ngono nanti dilihat ya teman-teman ya. Nah terus ini alhamdulillah meja kasirnya juga sudah datang teman-teman ya, ini yang ditunggu-tunggu, ini datangnya bersamaan meja yang di depan ini sudah aman buat naruh-naruh gimana mama bengi tak jeli tempat sampah nih gini rapopo. Oke teman-teman wis aman terkendali. Nah, yes aman bisa dibuka-buka. Ada yang baru lagi ya teman-teman ya, alhamdulillah. Nih yang baru datang kan awalnya kan ya masih pakai seperti itu teman-teman ya, kaleng biskuit tuh buat naruh uang, dan ini alhamdulillah sudah datang. Meja rajinnya nah, ini jadi itu pun juga belum, mungkin ya belum pas ya, ini masih buat sementara saja di situ, nggak tahu nanti. Pasnya di mana? Yang penting tadi malam tuh, yang penting masih turun ya, masih turun dari sang pengirim. Soalnya ya belinya ya cuman sistem online saja. Kalau saya teman-teman itu rak itu aja, saya juga online, meja ini juga online. Dulu meja itu 2 tahun yang lalu ya, itu saya juga online teman-teman, meja lesehan itu ya. Tuh teman-teman, terus mari kita intip. Loh ya, ini ada jajanan yang didapat dari Yasinan Membengi ya, ini buat menyuguhkan tadi malam yang mengantar meja datangnya itu sekitar 6:30 lah teman-teman, hampir 6:30 ya. Dan mari kita intip-intip yang di belakang ini lagi ngapa. Seperti biasa sudah menyetik geni. Nah itu sudah menyetik geni. Terus ini berkatnya tadi malam sudah dibukai satu-satu teman-teman ya, dijadikan satu-satu gitu loh maksud saya. Bayu semutnya banyak sekali. Tuh ada berkatnya, itu ada semutnya hitam-hitam. Terus ini ada, terus ada mbeknya juga. Ini ada ikan mbek, ikan kambing, sate kambing, ya kan? Di sini ada sate kambingnya juga.
di sini ada apa ya, kulit-kulit kambing gitu. Wih, keren keren, tapi makanan sangat jahat dari subscriber membuat darah tinggi naik. Tapi nyatanya iya, kayak kebanyakan, tapi mulai mau ngerebus air, mau cuci muka dulu. Sorry ya teman-teman, bercanda. Buat bikin kopi, karena kalau udah AM itu kalau pagi ngopi, itulah jamunya Bunda Emi, biar tidak mumet katanya. Bikin kopi yang kemarin digoreng di sana, teman-teman. Baiknya aku juga mau ngasih nganu makan kambing, teman-teman ya. Di atas sudah mengak-mengok, terus mari kita intip. Ye, magiem. Lagi ngapa ki mengke? Tas nyapu-nyapu, Lur. Tas nyapu-nyapu kene iki mau. Mlaku-mlaku, Lur. Ning dhewe mlaku-mlaku. Tekan ning ngene Bapak Ican, tekan ning ngene Pak Sukir. Wis wayahe kramas nah purung iki. Ya dini rewang lah kramas. Rewang lah kramas. Katanya rewang enggak kramas kemarin. Yang penting mandi. Jadi itu sebenarnya meja ya teman-teman ya. Ini meja itu tidak sesuai dengan pesanan, tapi yo enggak apa-apa lah. Ya kasihan juga sing anu sing ngantar wis jauh-jauh. Ini pahamnya sana itu meja kompor, teman-teman. Ini sudah dikasih lubang buat selang ini ya, regulatornya. Pahamnya itu meja kompor. Tapi kan yang saya pesan kan bukan meja kompor. Meja yang ada lacinya. Nah, meja yang ada lacinya gitu loh, teman-teman, buat jualan di sini. Enggak tahu nanti Bunda Emi mau jualan apa di sini ya, di luar, intinya jualan di luar di teras ini. Ya kan mlaku-mlaku ne. Gawe kesel. Suasananya sudah kemarau, teman-teman ya. Ini udaranya pagi wis agak dingin. Lambingnya seperti biasa kalau pagi membengok-bengok. Karena sudah kulina. Sudah kulina dikasih sarapan. Ya memang saya ngasih sarapannya karena pagi. Sore masih tak sisain buat pagi, teman-teman ya. Ini masih ada, ini mungkin pas buat ngasih ke sana. Oke teman-teman, saya tak kasihkan dulu ya. Nanti tak review lagi. Soalnya aku nggak bawa tripod. Nah, oke teman-teman. Ini sudah saya kasih sarapan kambingnya. Terus habis ini saya juga mau pergi ke kebun cari
ramban lagi buat nanti sore. Dan ini cuacanya sudah kemarau. Kalau pagi itu pasti cerah. Sudah mulai dingin ya. Biasanya ungkep panas, tapi ini sudah dingin. Ini masih pewagi banget. Sekitar 5:30. Oke, teman-teman, segitu aja mungkin vlog pagi ini, dan terima kasih banyak semua support mendukung Mas Anta game dan Remi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.